Orang tua pedangdut Ayu Ting Ting menempuh jalur hukum kasuskan hater atas nama Kartika Damayanti yang ternyata adalah seorang TKW atau PMI di Singapura. Padahal Kartika Damayanti ini sudah minta maaf secara terbuka, namun keluarga Ayu Ting Ting tetap akan menempuh jalur hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BMI, welcome back to my channel. Ya, beberapa hari ini yang lagi viral di kalangan artis Indonesia dan juga di kalangan PMI. Di sini ceritanya ada beberapa hater, salah satunya itu akun Instagram dengan nama underscore Gundi Empang. Dia ini di akun Instagramnya sering banget memposting dan menghina Ayu Ting Ting. Dan parahnya lagi yang membuat keluarga Ayu Ting Ting ini nggak terima dan marah adalah karena akun Gundi Empang ini juga menyentuh atau menghina si Bilqis anaknya Ayu Ting Ting dengan kata-kata yang benar-benar enggak sopan banget. Sayangnya guys, akun dari Gundi Empang ini udah di take down ya sama Instagram, jadi kita enggak bisa lihat komentar ataupun post yang ada di akun tersebut. Karena kesal anak dan cucunya dihina atau dibully, orang tua Ayu Ting Ting menyambangi rumah hater yang bernama Kartika Damayanti tersebut di Bojonegoro. Kedatangan orang tua Ayu Ting Ting, Umi Kalsum dan Abdul Roza ke Bojonegoro justru hanya bermaksud untuk mencari alamat dari admin akun Instagram underscore Gundi Empang dan meminta pendampingan dari pihak kepolisian. Iya, jadi setelah ditelusuri, ternyata pemilik dari akun Instagram Gundi Empang ini atas nama Kartika Damayanti yang beralamatkan di Bojonegoro, Jawa Timur. Setelah alamat didapat, lalu kedua orang tua Ayu Ting Ting membawa polisi mendatangi rumah tersebut. Dan ternyata Kartika Damayanti ini adalah seorang PMI dan saat ini bekerja di Singapura. Pada kesempatan itu, Umi Kalsum menandai akun milik KBRI Singapura. Pada kesempatan itu, nenek dari Bilqis Kumairah Razak tersebut terlihat meminta bantuan agar Kartika Damayanti ini bisa segera dipulangkan ke Indonesia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ibunda Ayu Ting Ting di Instagramnya dia menuliskan, semoga ada yang bisa membantu bagaimana caranya dia Kartika Damayanti yang beralamat di Balai Desa Tondomulo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur kembali ke Indonesia untuk tanggung jawab atas segala pencemaran nama baik anak dan cucu saya. Underscore KBRI Singapura mohon bantuannya, tidak ada orang tua yang terima anak cucunya dihujat sama manusia yang satu ini. Semoga saya bisa membawa dia kembali ke Indonesia biar dia bisa pertanggungjawabkan atas segala perbuatannya sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Amin. Mengetahui hal ini, Kartika Damayanti dianya langsung membuat pernyataan minta maaf secara terbuka ya kepada Ayu Ting Ting dan keluarganya. Namun walaupun sudah minta maaf secara terbuka, orang tua dan juga Ayu Ting Ting ini tetap akan menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan masalah ini. Ayu Ting Ting mengatakan kalau minta maaf itu ya dimaafkan, cuma kasus ini akan tetap berlanjut menunggu Kartika Damayanti pulang ke Indonesia. Berikut ini adalah video perminta maafan dari Kartika Damayanti. Hai semua, sebelumnya saya mau minta maaf. Saya Kartika Damayanti dari akun Gundi Empang. Saya mau minta maaf kepada Ayu Ting Ting dan keluarganya.
karena saya telah menghujat dan membuat akun pribadi saya menjadi akun haters dan banyak followers yang menghujat Ayu Ting Ting di akun tersebut. Akun tersebut sekarang tidak bisa saya gunakan karena sudah di take down dan dihapus oleh pihak Instagram. Setelah ini, saya berjanji saya tidak akan membuat akun haters lagi dan tidak akan berkomentar negatif tentang Ayu Ting Ting di mana-mana pun lapak akun Instagram gosip lainnya. Sekali lagi saya meminta maaf kepada Ayu Ting Ting dan keluarganya atas kelakuan dan kesalahan saya, dan saya meminta maaf kepada keluarga saya atas kelakuan saya ini. Terima kasih. Kasus ini tetap berlanjut hingga saat ini ya guys, walaupun pelaku sudah meminta maaf secara terbuka, namun proses hukum tetap akan ditempuh oleh orang tua Ayu Ting Ting. Ayah penyanyi dangdut Ayu Ting Ting, Abdul Rozak, menegaskan ia dan keluarganya tidak menerima permintaan maaf dari Kartika Damayanti. Rozak mengatakan keluarga bakal menyeret Kartika Damayanti ke penjara agar bisa mendapatkan efek jera. Kalau yang satu ini karena sudah keterlaluan tidak ada, ayah maafkan, tetap ayah ke jalur hukum. Ini benar-benar seorang wanita yang wajib dipenjarakan, kata Rozak kepada Kompas.com pada hari Jumat 30 Juli 2021. Lalu kalau sudah di Indonesia bakal mengakhiri hidupnya di jeruji besi penjara. Doain agar itu orang bisa cepat diusir dari Singapura. Ayu Ting Ting menegaskan bakal melanjutkan perkara tersebut ke jalur hukum. Kalau saya sih kayaknya akan lanjut terus ke proses hukum ya, karena kayaknya ini biang dari dalang semuanya. Jadi saya rasa sesekali harus dikasih pelajaran, ucap Ayu Ting Ting. Ya guys, buat pembelajaran ya buat kita semua untuk lebih bijak dalam menggunakan sosmed. Kalau keluarga dari Ayu Ting Ting ini mau menuntut si hater, itu sih emang hak mereka ya, karena mereka udah dihina. Cuma akan jauh lebih baik semoga dari kedua belah pihak, dari pihak Kartika Damayanti dan juga pihak keluarga Ayu Ting Ting, semoga ada jalan keluar yang lebih baik ya. Semoga ada perdamaian di antara kedua belah pihak, bisa diselesaikan secara kekeluargaan tanpa menempuh jalur hukum. Lagi pula Mbak Kartika Damayanti ini juga udah minta maaf dan mengakui perbuatannya itu adalah salah. Udah resiko ya kalau jadi artis atau public figure, itu emang biasanya punya hater, banyak hater malah ya. Cuma ya emang Mbak Kartika Damayanti ini juga nggak bener ya, karena juga menyinggung Bilqis yang masih kecil, yang nggak tahu apa-apa ikut dibully, ikut dihina. Thanks for watching and see you next video. Wassalam.